Halo, apa kabar pemirsa TVR Parlemen dimanapun Anda berada? Berjumpa lagi dalam program TVR 09 bersama saya Alfa Trifki dan juga rekan saya. Dan saya Lisa Purba. Dan pemirsa, seperti biasa dalam 30 menit ke depan kami akan menyajikan kepada Anda sejumlah berita nasional, khususnya dari sudut pandang DPR RI sebagai referensi Anda untuk memahami dinamika politik, hukum, ekonomi, sosial, dan budaya di Indonesia. Pemirsa TVR Parlemen, inilah TVR 09 selengkapnya. Pemirsa, kita awali TVR 09 pada pagi hari ini dari DPR RI yang menilai Indonesia memiliki peluang besar untuk meraih Indonesia emas di tahun 2045. Oleh karena itu, pemerintah diharapkan mampu meningkatkan peran generasi muda dalam menciptakan inovasi yang dapat mensejahterakan kehidupan bangsa. Generasi muda memegang peran penting dalam mewujudkan Indonesia Emas 2045. Untuk itu, DPR RI mendorong pemerintah melibatkan generasi muda dalam program-program strategis nasional serta mengoptimalkan anggaran pendidikan. Anggota Komisi 6 DPR RI, Melani Leimena Suharli, menegaskan, selain pengembangan sumber daya manusia, peran generasi muda harus ditingkatkan untuk menciptakan berbagai inovasi dan gerakan sosial guna mensejahterakan kehidupan bangsa. Tadi seperti yang Pak Presiden bilang, bahwa kita harus berpikiran lebih maju lagi, sehingga yang hilirisasi itu sangat diperlukan, apalagi ada bonus demografi, dan karena bonus demografi, sehingga juga memacu para generasi muda untuk lebih juga membuat inovasi-inovasi, sehingga juga lebih maju lagi, sehingga kita menyongsong Indonesia emas nanti 2045 dengan gemilang. Sementara itu, anggota Komisi 10 DPR RI Sofyan Tan mengatakan, pemerintah perlu memperbanyak beasiswa pendidikan bagi masyarakat yang ingin berkuliah. Ia menambahkan, anggaran riset harus ditingkatkan untuk menghadapi bonus demografi. Ada negara-negara yang berada di sekitar ini. Karena itu wajib sekali bahwa bagaimana memperbanyak beasiswa untuk kuliah bagi anak-anak kita, agar anak-anak kita itu bisa menjangkau, dan pendanaan riset itu harus diperbanyak. Tim Liputan, TVR Parlemen, melaporkan. Pemirsa, Sekretaris Jenderal DPR RI mendorong generasi muda untuk mampu bersaing dan juga menguasai bahasa asing dan teknologi agar mampu bersaing di dunia dan tantangan global saat ini, baik dalam dunia kerja maupun kehidupan sosial. Kedatangan peserta Raimuna Nasional ke gedung DPR bertujuan untuk lebih memahami sejarah tentang DPR, mengingat DPR RI hari ini lebih terbuka untuk seluruh lapisan masyarakat. Sekretaris Jenderal DPR RI Indra Iskandar berpendapat penguasaan bahasa asing dan teknologi harus menjadi prioritas utama generasi muda karena di tengah tantangan global, skill dan ilmu pengetahuan dibutuhkan dalam dunia kerja maupun sosial. DPR ini kan terbuka untuk publik ya, untuk siapapun belajar tentang sejarah, belajar tentang pengetahuan-pengetahuan yang berkaitan dengan fungsi-fungsi DPR. Nah hari ini Raimuna Nasional, adik-adik pramuka seluruh Indonesia, mereka mengunjungi DPR, mereka ingin tahu DPR itu seperti apa. Ya saya ingatkan kepada adik-adik pramuka gitu ya, dua hal ke depan yang nggak boleh tidak gitu ya, adalah bagaimana mereka harus wajib menguasai bahasa asing, dan kedua adalah bagaimana mereka wajib menguasai bidang IT. Karena kalau dua hal itu tidak mereka kuasai, tentu mereka tidak akan bisa bersaing secara global dengan tantangan-tantangan yang ada sekarang. Pada kunjungan peserta Raimuna Nasional Pramuka tahun 2023 ke gedung DPR, peserta juga mengikuti rangkaian tour building atau melihat ruang-ruang sidang serta gedung paripurna yang ada di Kompleks Senayan. Sehingga generasi muda memahami fungsi dan tugas lembaga legislatif. Arif Naka, TVR Parlemen, melaporkan. Pemirsa, DPR RI berkomitmen melakukan kerjasama ekonomi, pembangunan infrastruktur, dan investasi dengan Jepang. Dan informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda berikut ini. Untuk itu tetaplah di TVR 09.
sini ditambang. Konflik yang terjadi. Partai sini tidak mengizinkan. Masalah yang tersisihkan menjadi kesenjangan sosial. Ya namanya rakyat kecil gak bisa apa-apa, mau komplain juga gak didengar. Sebab apa itu menyangkut isi perut kami semua. Bagaimana memutus keterbatasan untuk didengar? Jadi kalau misalnya masyarakat sudah merasa tidak lagi ada yang memperjuangkan aspirasinya, maka masyarakat memang sangat berhak untuk meminta dewan yang mewakili mereka di parlemen. Kami menyusuri batas-batas peristiwa, mengurai berbagai polemik yang terjadi, meluruhkan suara-suara marginal, menjadi nyata dalam setiap aspirasi, melaksanakan tugasnya sebagai wakil rakyat. Saksikan Aksi Dewan setiap hari Senin dan Rabu pukul 10.30 waktu Indonesia Barat, hanya di TVR Parlemen. DPR RI memiliki fungsi diplomasi dalam menjalankan politik luar negeri sesuai dengan pasal 116 Undang-Undang MD3. Kontribusi aktif BKSAP DPR RI memainkan peranan penting dalam memenangkan persaingan global melalui IPU, IPA, IPPF, AIPA, dan PUIC. BKSAP memiliki komitmen yang tinggi dalam krisis kemanusiaan dunia. Fungsi diplomasi dijalankan untuk mendukung upaya pemerintah dalam melaksanakan politik luar negeri. Ya, pemirsa, Anda kembali menyaksikan TVR 09. Pemirsa, pimpinan DPR RI berharap investasi Jepang di Indonesia dapat berdampak terhadap pembangunan sumber daya manusia, khususnya dalam sektor manufaktur. DPR RI berkomitmen melakukan kerjasama ekonomi, pembangunan infrastruktur, dan investasi dengan Jepang guna mendorong peningkatan kualitas sumber daya manusia. Kunjungan Kepala Partai Komei Jepang, Mr. Yamaguchi Natsuo, menandakan hubungan kerjasama antara Indonesia dan Jepang sebagai mitra strategis selama 65 tahun. Pertemuan ini membahas berbagai kerjasama penguatan di bidang sumber daya manusia. Wakil Ketua DPR RI Rahmat Gobel menyampaikan kerjasama di berbagai sektor perlu segera dilakukan, khususnya pada sektor manufaktur. Ia berharap investasi Jepang di Indonesia berdampak terhadap pembangunan sumber daya manusia. Karena kita tahu Jepang ini kan investasi terbesar di sektor manufaktur khususnya. Dan banyak memberikan kesempatan kerja kepada bangsa Indonesia. Dan bagaimana banyak sukses-sukses yang dilakukan dalam kerjasama Indonesia maupun investasi Jepang dalam pembangunan sumber daya manusia. Terjadi adanya dengan adanya alih job, ada alih pengetahuan dan alih teknologi. Dan tidak sedikit orang Indonesia sudah menjadi CEO-CEO di perusahaan-perusahaan Jepang. Nah inilah kita berharap bahwa investasi di Jepang ini perlu kita dorong karena ada pembangunan sumber daya manusianya yang sangat kita perlukan. Jadi investasi itu bukan cuma investasi, tapi bagaimana membangun sumber daya manusianya. Sementara itu, Kepala Partai Komei Jepang, Mr. Yamaguchi Natsuo mengatakan, sebagai mitra strategis pada bidang perekonomian, Jepang akan melanjutkan program investasi dan pembinaan sumber daya manusia. Tim Liputan, TVR Parlemen, melaporkan. Pemirsa, menanggapi kenaikan gaji aparatur sipil negara, DPR RI mendorong para ASN untuk dapat meningkatkan kinerjanya, serta mampu beradaptasi di era keterbukaan informasi dan digitalisasi. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo mengusulkan kenaikan gaji aparatur sipil negara atau ASN sebesar 8% dan pensiunan sebesar 12%. DPR RI meminta kenaikan ini dapat meningkatkan produktivitas dan memperbaiki kualitas pelayanan publik. Anggota Badan Anggaran DPR RI Dave Akbar Syahfikarno menilai usulan Presiden dalam pidato penyampaian RAPBN tahun anggaran 2024 ini telah diperhitungkan dengan baik oleh pemerintah dengan memperhatikan tingkat inflasi dan kemampuan anggaran negara atau APBN. Untuk itu, ASN diminta menyikapi kenaikan ini dengan terus memberikan kinerja yang lebih baik serta menyesuaikan diri dengan era keterbukaan informasi dan digitalisasi.
Angka itu kita yakin angka itu sudah dihitung baik-baik dengan memperhitungkan kemampuan ekonomi Indonesia. Nah, maka itu kan harus disesuaikan dengan digitalisasi. Nah, sekarang ini kan sudah masuk era digitalisasi sehingga kinerja ASN itu semakin ditopang dengan kemampuan mereka di sektor digital. Nah, kita kan juga apalagi sekarang kita mengembangkan artificial intelligence. Lebih lanjut, Sihar Sitorus menilai kinerja ASN cukup baik, terutama selama COVID-19 melanda di beberapa tahun terakhir. Dengan kenaikan gaji ini, Sihar berharap ASN dapat meningkatkan produktivitas dan efektivitas kinerjanya, serta dapat meningkatkan pelayanan publik yang lebih baik lagi kepada masyarakat. Ketika ini naik, yang kita harapkan adalah kinerja yang semakin efisien, semakin efektif. Tentunya ujung-ujungnya adalah bahwa masyarakat akan merasa pelayanan dari pemerintah itu semakin bagus, dari seluruh pihak kepada masyarakat juga, dari penegak hukum dan segala lainnya. Tim Liputan TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, kita beralih ke informasi selanjutnya. DPR RI berharap pemerintah untuk fokus terhadap pengimplementasian program yang telah direncanakan supaya target RAPBN dapat tercapai. Dalam pidato penyampaian RAPBN tahun anggaran 2024 dan nota keuangannya di rapat paripurna DPR RI, Presiden Joko Widodo menyampaikan berbagai target pemerintah, salah satunya target pertumbuhan ekonomi sebesar 5,2%. Anggota Komisi 11 DPR RI Kamru Samad menyebut angka-angka yang ditargetkan Presiden cukup realistis. Pasalnya, capaian pertumbuhan ekonomi pemerintah pada tahun lalu juga telah tercapai dengan baik. Meski begitu, Kamru Samad meminta pemerintah waspada menghadapi berbagai tantangan di tahun depan, serta terus mempertahankan capaian, menjaga stabilitas dan keberlanjutan. Kali ini lebih realistis. Kenapa? Karena 5,2% pertumbuhan target tahun 2024 sebetulnya sudah dicapai tahun ini kan, khususnya di kuartal kedua di tahun 2023. Berarti target pemerintah itu menjaga stabilitas saja, tidak perlu melakukan loncatan-loncatan besar. Ini juga karena mungkin adalah tahun terakhir pemerintahan Presiden Jokowi, sehingga lebih ingin menjaga stabilitas dan keberlanjutan. Lebih lanjut, anggota Komisi 11 DPR RI Hendrawan Supratikno menilai program-program yang direncanakan pemerintah sangat baik, namun seringkali lemah dalam eksekusinya. Hendrawan meminta pemerintah fokus dalam implementasi program sehingga seluruh target RAPBN dapat dicapai di penghujung pemerintahan Presiden Joko Widodo. Tinggal sekarang bagaimana eksekusi dari program-program yang dijalankan. Indonesia ini kan lemahnya eksekusi. Kalau dalam membuat rencana kan kita bagus sekali, tetapi selalu implementasinya yang penting. Tim Liputan TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, sidang AIPA mengesahkan sedikitnya 30 resolusi dari komisi-komisi di AIPA yang akan diadopsi untuk kepentingan kawasan Asia Tenggara. Dan pemirsa, informasinya akan kami hadirkan sesaat lagi, untuk itu tetaplah bersama kami di TVR 09. DPR RI memiliki fungsi diplomasi dalam menjalankan politik luar negeri sesuai dengan pasal 116 Undang-Undang MD3. Kontribusi aktif BKSAP DPR RI memainkan peranan penting dalam memenangkan persaingan global melalui IPU, IPA, IPPF, AIPA, dan PUIC. BKSAP memiliki komitmen yang tinggi dalam krisis kemanusiaan dunia. Fungsi diplomasi dijalankan untuk mendukung upaya pemerintah dalam melaksanakan politik luar negeri. Dalam sejarah Indonesia, tahun 2024 kita mengadakan pemilu serentak, legislatif dan eksekutif baik di tingkat pusat maupun daerah. Catat waktunya, Rabu 14 Februari 2024. Untuk pemilihan legislatif, Anda akan memilih anggota DPD, anggota DPR, anggota DPRD Provinsi, dan anggota DPRD Kabupaten atau Kota. Selain pemilu legislatif, Anda juga akan memilih presiden dan wakil presiden loh, pemirsa. Di bulan November, tepatnya Rabu 27 November 2024, juga akan diadakan pemilihan kepala daerah atau pilkada serentak. Dalam pilkada nanti, Anda akan memilih gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota.
Nah, pemirsa sudah tahu kan waktunya? Kini saatnya Anda untuk mempersiapkan diri. Kenali calon-calon wakil rakyat dan pemimpin Anda dengan baik. Jangan sampai kesempatan untuk memilih calon wakil rakyat dan pemimpin Anda terlewat begitu saja. Ayo ramaikan Pesta Demokrasi Pemilu 2024 dengan meriah. Demi masa depan bangsa Indonesia. Pemirsa, Anda kembali di TVR 09. Ya, pemirsa, Ketua DPR RI sekaligus Presiden AIPA Puan Maharani ini mempersilahkan Ketua-Ketua Pertemuan Komisi AIPA ke-44 untuk mempresentasikan hasil rapat-rapat yang dilakukan selama Sidang Umum AIPA ke-44 berlangsung. Dan pemirsa, Sidang Paripurna AIPA dilanjutkan dengan agenda penandatanganan persetujuan joint communique dari masing-masing perwakilan negara anggota AIPA yang hadir. Dan tentunya estafet bendera AIPA sebagai tanda penyerahan keketuaan AIPA dari Indonesia kepada Laos ini diiringi harapan agar Laos meneruskan perjuangan Indonesia dalam menyukseskan sidang umum AIPA berikutnya. Dan pemirsa, untuk mengetahui informasi selengkapnya, mari kita simak laporan mendalam yang telah dihimpun oleh tim redaksi TVR Parlemen dalam segmen editorial Parlemen berikut ini. Ketua DPR RI sekaligus Presiden ASEAN Interparliamentary Assembly atau AIPA 2023, Dr. Honoris Causa Puan Maharani, memimpin sidang paripurna terakhir perhelatan sidang umum Forum Parlemen Negara-Negara ASEAN. Agenda sidang yaitu mengesahkan sedikitnya 30 resolusi dari komisi-komisi di AIPA yang akan diadopsi untuk kepentingan kawasan Asia Tenggara. Sidang paripurna kedua merupakan rangkaian sidang umum AIPA ke-44 yang digelar di Fairmont Hotel Jakarta tanggal 5 Agustus lalu. Agenda tersebut adalah presentasi dan adopsi laporan komisi-komisi, pengumuman tanggal dan tempat sidang umum AIPA ke-45, dan penandatanganan komunike bersama atau joint communique. Puan kemudian mempersilakan ketua-ketua pertemuan Komisi AIPA ke-44 untuk mempresentasikan hasil rapat-rapat yang dilakukan selama sidang umum AIPA ke-44 berlangsung. Salah satu resolusi yang disetujui yakni soal Advancing Youth Engagement of Inclusive Development, Economic Transformation and Democratic Participation atau memajukan keterlibatan pemuda untuk pembangunan inklusif, transformasi ekonomi, dan partisipasi demokrasi. Komisi Urusan Politik menghasilkan 6 resolusi, 2 diantaranya usul Indonesia, yakni resolusi menjaga perdamaian, keamanan, dan stabilitas kawasan melalui dialog dan kerjasama, serta resolusi kerjasama parlemen untuk mencapai perdamaian jangka panjang di Myanmar. Komisi Urusan Sosial mengusulkan 3 resolusi, 2 diantaranya adalah usul Indonesia terkait mobilisasi aksi parlemen dalam mempromosikan green jobs atau pekerjaan yang ramah lingkungan dan keahlian untuk mendukung transisi ekonomi hijau. Adapun Komisi Organisasi AIPA mengusulkan 11 resolusi, di mana salah satunya adalah usulan Indonesia agar AIPA memperbarui lagu tema AIPA. Dengan begitu, anak muda dan seluruh anggota AIPA bisa terlibat dalam pembuatan lagu anthem AIPA. Sidang paripurna AIPA dilanjutkan dengan agenda penandatanganan persetujuan joint communique dari masing-masing perwakilan negara anggota AIPA yang hadir. Alhamdulillah, acara penutupan Sidang Umum ASEAN Interparliamentary Assembly atau AIPA ke-44 telah selesai dilaksanakan dengan baik dan lancar. Secara keseluruhan, sidang komisi telah menghasilkan 30 resolusi sebagai bentuk kesepakatan parlemen negara-negara AIPA dalam menyikapi berbagai persoalan kawasan dan isu regional. Semua kesepakatan tersebut dituangkan dalam berbagai resolusi yang diadopsi pada sidang paripurna kedua tanggal 9 Agustus tahun 2023. Beberapa hal yang dapat disepakati antara lain adalah menjaga stabilitas dan perdamaian di kawasan serta menyelesaikan
persoalan konflik di Myanmar dengan lebih baik dan lebih cepat, serta mendorong peran parlemen untuk menangani isu ketahanan pangan, energi, dan air, dan berbagai isu lainnya. Pada sidang Komisi Ekonomi, kami juga menyepakati beberapa hal, antara lain adalah percepatan transisi ekonomi hijau atau green economy dan pengembangan inovasi teknologi untuk pembangunan dan pertumbuhan berkelanjutan. Sedangkan pada sidang Komisi Sosial, kami sepakat untuk mengupayakan lapangan untuk mendukung transisi ekonomi hijau dan memetakan tantangan pekerjaan untuk kaum muda di kawasan. Pada sidang Komisi Perempuan, kami sepakat untuk mendorong kepemimpinan perempuan dan parlemen responsif gender, serta meningkatkan parlemen perempuan untuk transformasi digital. Secara simbolis, Puan menyerahkan palu sidang AIPA kepada President of National Assembly of Laos, Sey Somphone Pomphihan, sebagai tanda estafet presidensi AIPA. Estafet bendera AIPA sebagai tanda penyerahan keketuaan AIPA dari Indonesia kepada Laos, diiringi harapan agar Laos meneruskan perjuangan Indonesia dalam menyukseskan sidang umum AIPA berikutnya. Seperti yang kita tahu ya, bahwa Indonesia ini dulunya merupakan Hindia Belanda, yep. Dan merupakan wilayah yang terdiri dari beberapa kerajaan. Benar sekali Alfat, mulai dari ujung barat hingga ujung timur Indonesia ini pernah berdiri ratusan kerajaan yang berkuasa tentunya di pada masanya. Nah, ada salah satu kerajaan pemirsa, yaitu kerajaan Siak Sri Indrapura. Lalu seperti apa liputannya pemirsa seputar kerajaan Siak Sri Indrapura? Usai jeda berikut ini tetaplah bersama kami di TVR 09. Mengenal tugas dan fungsi DPR RI. Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR adalah lembaga negara yang mewakili aspirasi rakyat. Kehadiran DPR RI merupakan salah satu bukti bahwa Indonesia merupakan negara demokrasi. Sebagai salah satu lembaga perwakilan rakyat, apa saja tugas dan fungsi yang diemban DPR RI? Berdasarkan pasal 20A ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945, DPR memiliki tiga fungsi, yakni fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan. Tugas dan wewenang DPR berbeda untuk setiap fungsinya. Yang pertama, fungsi legislasi. Menyusun program legislasi nasional atau prolegnas, menyusun dan membahas rancangan undang-undang, menerima rancangan undang-undang yang diajukan oleh DPD, membahas rancangan undang-undang yang diusulkan oleh Presiden ataupun DPD, menetapkan undang-undang bersama dengan Presiden, menyetujui atau tidak menyetujui peraturan pemerintah pengganti undang-undang yang diajukan oleh Presiden untuk ditetapkan menjadi undang-undang. Yang kedua, fungsi anggaran. Memberikan persetujuan atas rancangan undang-undang tentang APBN yang diajukan oleh Presiden. Memberikan persetujuan terhadap pemindahtanganan aset negara maupun terhadap perjanjian yang berdampak luas bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara. Menindaklanjuti hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang disampaikan oleh BPK. Memperhatikan pertimbangan DPD atas rancangan undang-undang tentang APBN dan rancangan undang-undang terkait pajak, pendidikan, dan agama. Yang ketiga, fungsi pengawasan. Fungsi pengawasan, DPR bertugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang APBN dan kebijakan pemerintah, serta membahas dan menindaklanjuti hasil pengawasan yang disampaikan oleh DPD. Demikian penjelasan tentang tugas dan fungsi DPR menurut undang-undang. Informasi ini dipersembahkan oleh TV dan Radio Parlemen, Biro Pemberitaan Parlemen, dan Sekretariat Jenderal DPR RI.
Ya pemirsa, Anda kembali menyaksikan TVR 09. Pemirsa, Kerajaan Sejak Sri Indrapura ini merupakan kerajaan Melayu Islam yang terletak di wilayah Riau, Pulau Sumatera. Dan dikabarkan kerajaan ini, pemirsa, pernah menjadi salah satu kerajaan Melayu yang paling penting di Semenanjung Malaya dan juga Kepulauan Riau. Dan pemirsa, jika berkunjung ke sana nih, kemegahan dan keanggunan yang dituangkan dalam arsitektur bangunan kerajaan ini semakin memperlihatkan pengaruh budaya yang kuat dari kerajaan ini. Tentunya kita penasaran ya, Alfat, ya. Bagaimana pesona dari kerajaan Siak Sri Indrapura. Dan tanpa berlama-lama lagi, pemirsa, mari kita saksikan tayangan berikut ini mengenai kemegahan kerajaan Siak Sri Indrapura. Pada segmen ini, tips, informasi dan tips untuk Anda. Pemirsa, jauh sebelum kita merdeka, wilayah Indonesia yang dulu disebut Hindia Belanda terdiri dari kerajaan-kerajaan yang memiliki daerah kekuasaannya masing-masing. Beberapa yang terkenal seperti Kerajaan Majapahit, Sriwijaya, dan masih banyak kerajaan besar lainnya. Letak geografis Hindia Belanda memang sangat strategis sebagai jalur perdagangan dunia. Kita juga tahu hasil bumi Nusantara ini juga sangat terkenal dan bernilai tinggi. Tak heran, banyak kerajaan besar yang berkuasa saat itu. Salah satunya berada di wilayah Riau, Pulau Sumatera, Kerajaan Siak Sri Indrapura. Kerajaan Melayu Islam ini didirikan pada awal abad ke-18 oleh Sultan Abdul Jalil Rahmatsyah I. Kerajaan ini menjadi salah satu kerajaan Melayu yang penting di Semenanjung Malaya dan Kepulauan Riau. Menjadi pusat perdagangan yang aktif dan terlibat dalam jaringan perdagangan regional. Tentu saja, setelah Indonesia memproklamirkan kemerdekaannya, Kerajaan Siak akhirnya bergabung menjadi NKRI. Tapi karena kemegahannya dan perannya yang besar di daerah Riau kala itu, peninggalan Istana Kerajaan Siak Sri Indrapura masih berdiri kokoh dan bisa kita nikmati hingga kini. Ya, Istana Kerajaan Siak Sri Indrapura menjadi salah satu objek wisata sejarah di Provinsi Riau. Dibangun oleh Sultan Syarif Hasyim pada tahun 1889, kini istana yang dijuluki Istana Matahari Timur ini menjadi museum penyimpanan benda-benda Kerajaan Siak. Memasuki Istana Kerajaan Siak, diorama pertemuan Sultan Siak di lobi utama seolah menyambut pengunjung dan memperlihatkan kejayaan kerajaan ini. Peralatan makan kerajaan, peninggalan alat musik, pakaian kerajaan, dan peninggalan lainnya masih tersusun rapi. Arsitektur istana ini juga megah, menggabungkan gaya Melayu, Arab, dan Eropa. Dengan dua lantai, tiap sudut bangunan dilengkapi pilar bulat dengan patung Garuda di atasnya. Pintu dan jendela istana juga dirancang dengan bentuk kubah serta dihiasi mozaik kaca. Sebagai kerajaan yang kaya, Kerajaan Siak Sri Indrapura memiliki pengaruh budaya yang kuat, terlihat dalam seni, bahasa, dan budaya Melayu yang masih dipelihara masyarakatnya hingga kini. Istana ini sangat mengagumkan karena sudah dibangun dari sekitar 130-an tahun yang lalu. Dan kita melihat kebersihannya sangat luar biasa, lalu kemudian manajemen pengelolaannya luar biasa. Dan bagi kami ini merupakan suatu yang rekomendasi agar kita ini jangan hanya berorientasi wisata yang internasional ya, ke Eropa dan lain-lain, tetapi juga ternyata di dalam negeri banyak potensi wisata yang harus kita kembangkan. Bagi Anda yang ingin mengunjungi Istana Kerajaan Siak Sri Indrapura, cukup merogoh kocek sebesar Rp10.000 untuk orang dewasa dan Rp5.000 untuk anak-anak. Sangat terjangkau kan? Jangan lupa tetap perhatikan kebersihan ya saat mengunjungi istana ini. Baik pemirsa, di penghujung acara kami informasikan kepada Anda sejumlah agenda DPR RI pada hari ini, Selasa 22 Agustus 2023. Pemirsa, pada pukul 9.30 waktu Indonesia Barat akan dilaksanakan rapat paripurna DPR RI dengan agenda pandangan umum fraksi atas rancangan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2024 beserta nota keuangannya dan juga penetapan keanggotaan fraksi pada AKD DPR.
Dan pemirsa, sedangkan di siang harinya pada pukul 13 waktu Indonesia Barat, terdapat forum legislasi dengan tema mengupas rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara tahun 2024. Pemirsa, sejumlah agenda serta program DPR RI lainnya tentunya masih dapat Anda saksikan juga secara langsung di TVR Parlemen. Melalui kanal utama, kanal komisi, dan juga kanal alat kelengkapan dewan lainnya yang tentunya dapat Anda akses di tvr.dpr.go.id. Dan pemirsa TVR Parlemen, demikian TVR 09 edisi pagi ini. Dan kami, segenap kru TVR Parlemen yang bertugas, tentunya mengucapkan terima kasih telah menyaksikan TVR 09 pagi ini. Ada saya Lisa Purba juga, rekan saya. Bersama saya Alfa Trici, sampai berjumpa kembali di TVR 09 esok pagi. TVR Parlemen, Referensi Indonesia.